Korban bernama Fani ditemukan tak bernyawa di sebuah saluran air sawah. Korban diketahui dibunuh temannya sendiri karena asmara hingga urusan barang berharga. Pada akhir bulan Oktober lalu, di Jember, Jawa Timur ditemukan sesosok mayat dengan penuh luka di sekujur tubuhnya di pematang sawah. Belakangan diketahui pelaku adalah seorang sahabatnya sendiri. Lalu apa sebenarnya motif tersangka tega mengakhiri nyawa teman dekatnya tersebut? Ikuti penelusuran kami. Tim gelar perkara mendatangi lokasi kejadian. Di tempat korban kehilangan nyawa, sangat sepi, jauh dari keramaian aktivitas warga. Saudara, di tempat inilah jenazah Fani ditemukan dengan luka di sekujur tubuhnya. Ada di pematang sawah atau tepatnya di dalam selokan. Dan waktu ditemukan, jenazah Fani ditutup dengan sebilah papan. Sehingga tidak ada warga yang bisa melihat jenazah Fani di tempat ini. Sehingga pada sore hari baru ada warga yang menemukan dan melaporkannya kepada RT setempat. Kalau kita lihat sebenarnya lokasinya tidak jauh dengan jalan. Tetapi menurut penuturan warga, jalan di sini ketika malam sangat sepi sekali dan jarang orang yang melewati jalan ini. Seorang saksi yang merupakan warga setempat menjelaskan, saat kejadian tidak ada yang menyadari keberadaan jenazah korban. Namun salah satu petani akhirnya penasaran karena kondisi jasad korban dalam posisi tidak wajar. Tanya yang menemukan warga, Mas. Saya dikasih tahu jam 4, setengah 5 sore saya lihat ternyata ada mayat. Setelah itu saya ngebel kantor polisi Pak Hendi. Setelah itu ngebel Pak Kampung. Setelah itu warga datang kan semua. Orang yang punya sawah ini nggak tahu. Padahal orang yang punya sawah kerja di sini. Waktu itu posisi jenazahnya bagaimana, Pak? Miring, Pak. Miring kemana ya? Ke timur. Timur. Dan ada di atas, dalam selokan. Di dalam selokan atasnya ada bar kayu. Jadi tidak terlihat? Tidak terlihat sama sekali lah dari jalan. Yang menemukan siapa? Yang pertama menemukan kali. Pertama apa itu? Pak Ginem, Sus sama Bapak Gatot. Orang kerja di sini, sebelah sini. Dari keterangan polisi, pelaku sempat membawa korban berjalan-jalan sebelum dibunuh. Pelaku diduga kuat telah berencana membunuh korban. Itu berawal daripada adanya informasi dari masyarakat tentang penemuan mayat di daerah Umbul Sari, ya desa Gunung Sari. Berkaitan dengan temuan tersebut, kami dari Satreskrim Polres Jember melakukan pengecekan TKP dan olah TKP bersama tim identifikasi. Kemudian didapatkan fakta-fakta bahwa identitas korban ya adalah saudara FY yang di sekitar TKP juga kita temukan senjata tajam yang masih menempel pada mayat korban. Kemudian juga beberapa barang bukti lainnya seperti jam tangan, satu balok kayu, dan beberapa baju lainnya. Kami dalami dan setelah kita lakukan penangkapan terhadap tersangka, ya kami dari kepolisian melihat ada tiga motif yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Yang pertama berkaitan dengan dugaan asmara, yakni mantan istri pelaku yang diduga diselingkuhi ataupun diganggu oleh korban sehingga tersangka merasa tersinggung. Yang kedua berkaitan dengan hutang piutang, ya jadi tersangka merasa korban ini memiliki hutang kepada dirinya yang tidak pernah dibayar setiap kali ditagih. Dan yang ketiga memang ada motif ekonomi, yakni ketika memang korban dan tersangka janjian ketemu, melihat korban membawa sepeda motor roda 2, timbullah niat dari pelaku untuk menguasai sepeda motor korban. Hubungan antara pelaku dengan korban ini adalah teman. Teman dekat, yaitu bisa dikatakan teman lama, yang memang sudah saling kenal dari beberapa tahun yang lalu. Sehingga setelah tersangka atau pelaku ini pulang dari perantauan, mengajak ketemuan dengan korban, kemudian terjadilah kejadian tersebut. Itu berarti pelaku ini sebenarnya orang
dekat dengan korban begitu ya. Ada dugaan pembunuhan berencana dari kasus ini, Pak? Ya, kami menduga ada memang dugaan mengarah ke pembunuhan berencana karena mendasari dari beberapa fakta seperti tersangka ini mengajak atau merencanakan pertemuan dengan korban di tempat yang sepi, seperti di TKP itu kan di pinggir sawah. Itu sudah niat pertama. Yang kedua berkaitan dengan menyiapkan senjata tajam. Jadi ternyata tersangka ini sudah mempersiapkan senjata tajam berupa celurit. Ketika memang sudah waktu yang dikendaki oleh tersangka, kemudian akan menghabisi korban. Kita dalami setelah kejadian, kita lakukan penyelidikan ke Bondowoso, kemudian ke beberapa kabupaten lainnya, sampai titik terakhir di Surabaya. Ya, jadi kita amankan pelaku di daerah Surabaya. Ya. Oke, baik. Kami kenakan pasal 340, ya, subsidiar 338, tentang pembunuhan berencana dengan ancaman ya maksimal hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Seumur hidup atau 20 tahun penjara. Kepada kami, pelaku Amir Sutrisno mengaku memendam dendam kepada korban karena menggoda mantan istrinya dan mempunyai utang yang tak kunjung dibayar. Dendam karena? Ya, itu dah. Ya. Diceritakan lagi. Dendam karena? Karena dulu istri saya mau diganggu gitu loh. Cemburu berarti? Ya, cemburu saya. Terus? Terus ada dendam di sana? Dendam. Sama dua uang, itu aja. Uang, berapa nominalnya uang? Itu yang saya hitung aja 4,5 juta. Belum yang lainnya. Pokoknya 4 juta. Berapa lama itu, utang itu? Lama dah. Waktu Fani masih datang dari Malaysia dulu. Pernah di Malaysia. Terus utang ke Pak Amir? Iya. Terus yang bikin cemburu apa? Istri, Fani. Kenapa kok bisa mau cemburu diganggu. Dengan? Mau diganggu. Diganggunya itu seperti apa? Pak Fani mengganggu istri ya. Pak Amir yang sekarang sudah jadi mantan ya? Ya. Diganggunya seperti apa? Mau beli bensin. Udah saya tahu, kasih tahu ini istri saya masih tetap. Ah, nggak apa-apa dah. Istri kamu kan dulunya nakal. Meskipun nakal kan udah saya tobatkan gitu dan masa mau nakal gitu kan ya gitu. Ya ceritanya orang ini nakal meskipun punya suami bisa dibawa bilang gitu dulunya. Nggak bisa. Ini istri saya bukan buat anu, ini untuk benar-benar untuk saya jalan luruskan. Bukan buat main-main gitu. Jadi dari hal-hal kecil tersebut akhirnya menumpuk. Bukan besar gitu. Jadi dendam yang besar gitu. Iya, gitu. Tempat itu apakah karena tempatnya sepi? Muara pulang. Lewat dari Balung itu ya, Ndak? Muara Buger yang dekatnya Diraya. Di sana muntah kan sama saya. Kenapa muntah? Ya mabuk itu, Dan. Berarti Bapak berdua waktu itu mabuk. Mabuk, ya. Mabuk. Habis itu bangun kan ya. Pani yang gonceng pertama. Mau ke arah Buger. Habis itu saya yang gonceng. Habis itu muntah. Balik arah saya mau ajak balik ke Sukorno, Gang 6, rumah. Berarti memang sudah siap ya bawa celurit ya? Ya siap, siap. Siap untuk menghabisi nyawa Fani dengan celurit tersebut ya berarti. Kemudian ya. Sejauh ini hubungan Pak Amir dengan Pak Fani itu gimana? Enggak pernah komunikasi. Tidak ada komunikasi sama sekali? Nggak ada. Karena gimana mau komunikasi, pikiran ibu Nisa gimana mau janji-janji kan percuma komunikasi dan itu. Cuma komunikasinya cuma dulu-dulunya saya kalau komunikasi nggak di HP, langsung bicara. Takut karena ada ibunya, karena utang-utang kan takut ada ibunya gitu. Nggak tahu buat apa. Dulu kan dagang jeruk. Ngirim sendiri. Sebenarnya hubungannya gimana sih sama Pak Fani ini? Dekat atau bagaimana? Ya, atau bersahabat sudah lama? Ya dekat. Cukup dekat sebenarnya hubungannya, pertemanan dengan Pak Fani ini. Ya dekat.
Ibunda korban merasa terpukul karena sudah menganggap pelaku seperti saudara sendiri dan tidak menyangka ia akan melakukan tindakan keji kepada putranya. Ibunda korban berharap kasus ini dapat diusut tuntas dan pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Tapi ibu nggak tahu ya? Iya, kalau pengakuan dari dia memang seperti itu. Seperti itu pengakuan dia. Tapi bagi keluarga kami nggak masuk akal Amir pengakuan seperti itu. Karena memang sebenarnya Fani nggak punya hutang. Yang pertama, kedua Fani nggak pernah goda istrinya. Mungkin itu hanya jawaban Amir aja waktu ditanya di Jember. Jawaban Amir aja begitu. Memang sebelumnya sudah di hasil otopsi itu memang Amir, tangannya Amir, kata Polres Jember. Ketika mengetahui bahwa terduganya adalah Amir itu gimana? Ya saya sempat shock, Pak. Terpukul sekali. Iya, terpukul sekali. Waktu itu udah kelima harinya mungkin. Udah kelima harinya. Tidak menyangka ya? Enggak menyangka sama sekali. Orang yang dianggap saudara, orang yang dianggap saudara dekat ternyata seperti itu. Di kasus ini ya dihukum secara gimana ya? Maksudnya harus ditangani dengan yang seluruh-seluruhnya. Saya enggak gimana-gimana, pokoknya saya sudah pasrah yang berwajib. Saya mohon ditangani dengan yang seluruh-seluruhnya. Saya minta Amir diberi hukuman yang setimpal sesuai apa yang dilakukan terhadap anak saya. Menurut kriminolog, kewaspadaan harus tetap ditingkatkan karena justru orang terdekatlah yang mengetahui sela dan kelemahan seseorang. Sebetulnya ada suatu inner conflict atau suatu konflik dalam kejiwaannya. Jadi bisa konflik kejiwaan itu berbentuk kecemburuan, sakit hati, atau perasaan dendam. Nah, itu yang kemudian membentuk mereorganisasi psikologis kejiwaannya untuk melakukan sesuatu tindakan. Jadi sebenarnya itu meskipun demikian tetap itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Nah, dan saya melihat itu tidak ada unsur gangguan jiwa, meskipun nanti tetap misalnya dibutuhkan pemeriksaan itu ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau saya melihat kasusnya itu sepertinya memang itu terencana. Kalau orang terencana itu berarti kan bisa berpikir secara matang. Jadi bukan hanya kepada pelaku saja, bisa saja kepada orang lain pun bisa. Jadi bisa misalnya seperti depresi gitu kan, misalnya kondisi orang yang tidak bisa menghadapi kenyataan. Ya satu-satunya adalah kalau melihat dari teori kriminologi itu ada attachment ya, kemudian ada belief. Nah, attachment itu kan bagaimana kita itu melebur rasa ego kita kepada rasa kebersamaan. Nah, itulah mungkin yang menganggap bahwasanya ego yang sangat tinggi itu juga bisa memicu terjadinya konflik dalam kejiwaannya seperti itu. Kemudian, kalau melihat dari sisi kriminologi itu kita bisa melakukan beberapa upaya. Salah satunya adalah lebih merekatkan sistem kontrol sosial semacam itu, atau juga mungkin ada semacam istilahnya peregangan dalam sosial. Jadi istilahnya tidak terlalu menganggap misalnya tetangga itu menganggap serius itu ada masalah sedikit kemudian langsung tengkar begitu kan. Kan bisa diselesaikan dengan cara komunikasi, kemudian pendekatan humanis. Nah, itu juga bisa akan tidak ibaratnya kita tidak menantang maut begitu loh bahasanya, seperti itu. Juga pelaku ini di masa kecilnya juga mengalami suatu hal yang mungkin menyebabkan ya ada suatu ketraumaan seperti itu, sehingga kemudian dia bisa nekat melakukan perbuatan pidana. Padahal kita tahu bahwa dia sadar kok sebetulnya dia tahu kok kalau saya melakukan pembunuhan ini pasti saya dihukum. Dia tahu dan hukumannya dia tahu berat, tapi kenapa dia lakukan? Nah, itu tadi, jadi inner conflict tadi atau konflik kejiwaan tadi itu kemudian mengendap terus kemudian berada di bawah sadar dia. Saudara, dari kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Amir kepada Fani, orang terdekatnya, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita harus terus meningkatkan kewaspadaan
agar kita terhindar dari kejahatan yang justru juga bisa dilakukan oleh orang yang ada di sekitar kita. Angga Wisudawan, Ronaldo Seda, Kompas TV Jember, Jawa Timur.